kami dapati penamatan itu berlaku hampir kepada hari raya. Hanya sebulan notis diberikan dan kebanyakannya tamat pada 16 hari bulan Jun. Lebih kurang pada hari raya. Maknanya sudahlah mereka nak fikir pasal raya. Mereka fikir pasal penambatan ini dan mereka juga dibebani dengan berbagai-bagai hutang lagi. Penambatan ini terlalu drastik. Cuepacs, sekali lagi hari ini kami nak merayu kepada kerajaan supaya tempoh notis ini lebih panjang sedikit. Kalaupun tidak mengikut tempoh kontrak yang mereka ada, tetapi mereka yang ada dalam kontrak ini sekurang-kurangnya diberi satu tempoh yang lebih panjang sedikit untuk mereka menyusun. Kalau ikut kita nak mengikut kontrak lah, tapi ikut kontrak ni memang agak mustahil lah, sesuatu yang agak mustahil. Tapi dia ada pilihan lain lagi, sekurang-kurangnya satu tempoh yang bukan satu bulan. Maknanya sama ada 6 bulan ataupun 3 bulan dan sebagainya. Macam tu.